Nah, untuk pengelasan tanpa gas itu dia menggunakan wire yang jenisnya itu plascor. Plascor ya, jadi pengelasannya itu tanpa gas. Sedangkan untuk pengelasan dengan gas itu dia menggunakan solid wire. Jadi dia kawat lasnya ada yang plascor tanpa gas dan ada yang solid wire. Nah, untuk penempatan wire-nya itu ada di sini. Ini coba kita tes untuk plascor. Nah, mesin ini juga dia bisa menggunakan kawat las yang berdiameter 0,8 sampai 1 mili. Ya, maksimal 1 mili. Jadi dari 0,8 1 mili. Di sini ada rollernya. Ya, 0,8 dan 0,6 di sini. Ini roller bawaan unit ya. 0,8 dan 0,6. Nah, untuk wire yang 0,8, maka dia ini pemasangan ininya dia harus di 0,8. Jadi cord-nya dia nanti masuk di yang 0,8. Kita kunci. Untuk pemasangan air clamp-nya, instalasi untuk pengelasan dengan menggunakan plascor, karena dia menggunakan gasless. Kalau dia gasless itu berarti penyambungan untuk mictos-nya ini itu dia ada di negatif yang gasless ya. Gasless. Untuk air clamp-nya dia ada di plus. Ini air clamp-nya. Ini untuk posisi mic wire, mic pengelasan mic dengan wire non gas yang gasless. Pemasangan kawatnya kita masukin ke posisi pengelasannya. Sampai masuk ke line mic-nya, mic tos-nya. Sampai masuk kemari. Nah, baru nanti dikunci. Kunci. Setelah itu kita on mesin. Untuk di posisi mic yang fungsi tombol ini untuk ampere, ini volt untuk kecepatan wirenya. Jadi untuk ini untuk ampere ya, untuk kekuatan nyala apinya ya. Ini untuk kecepatan wirenya. Kalau kita pencet ini ya, nah, dia akan kawatnya akan keluar. Sampai keluar di ujung sini. Nah, kita akan coba ngelas ya. Kita setting ampernya di 55.
Ini kecepatan wirenya kita feeling aja ya. Jangan terlalu besar, nanti terlalu cepat keluarnya ya. Hasilnya kalau kita lihat ininya, hasil pengelasannya. Jadi untuk penyambungan posisi pengelasan dengan gasless itu air clamp-nya ada di plus ya. Ada di plus. Nah, bagaimana untuk pengelasannya menggunakan gas? Mari kita coba ya. Untuk menggunakan gas, kita menggunakan kawat yang solid wire yang menggunakan gas. Kawatnya kita ganti menggunakan yang tipe solid wire. Nah, untuk pengelasan tanpa gas itu dia menggunakan wire yang jenisnya itu plaskor ya. Jadi pengelasannya itu tanpa gas, sedangkan untuk pengelasan dengan gas itu dia menggunakan solid wire. Jadi dia kawat lasnya ada yang plaskor tanpa gas dan ada yang solid wire. Nah, untuk penempatan wire-nya itu ada di sini. Oke, ini coba kita tes untuk plaskor. Nah, mesin ini juga dia bisa menggunakan kawat las yang berdiameter 0,8 sampai 1 mili. Ya, maksimal 1 mili. Jadi dari 0,8 1 mili. Di sini ada rollernya. Dia 0,8